Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Anyway, kita akan ngelanjutin kembali gameplay Dynasty Warriors 4 kita. Dan di video kali ini kita akan memulai musim baru dengan karakter dari fraksi Other yang udah kita buat sendiri. Dan untuk karakter ini, kita akan mainkan musuhnya di mana ya enaknya ya. Kemarin waktu si Fusi kita main di Luturban. Untuk karakter ini mungkin kita mainnya di Yuan Xiaowaja. Walaupun sebenarnya nggak ada hubungan, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada aja gitu. Nah, jadi karakter selanjutnya adalah, by the way, Fusi udah kita grinding juga, tinggal stat defense-nya aja sama poinnya belum penuh. Dan karakter yang akan kita pakai hari ini adalah si Nuwa. Yep, Nuwa. Nuwa yang udah kita bikin di game ini, karena di game ini udah nggak ada lagi Nuwa sama Fusi. Jadi kalau kita mau ya buat sendiri gitu kan, karena senjatanya juga ada. Beda dengan di DW3, di DW3 masih ada karakternya, memang di situ yang pertama adanya ya. Oke, act pertama di Estimate Yuan Family. This madman has deceived the people into self-ruin. A beautiful flower must one day shed its petals. Much like the Han. Be quiet. Do not even think such things. Let us go then, my lord. Restoring peace and tranquility is the duty of a loyal Han retainer. Yes. The proud Yuan family blood also flows through my veins. To battle! Henceforth, we do not stop until we crush the Yellow Turban Rebellion! Oke, jadi itu tadi movie-nya ya, sebelum kita bertarung dengan Yellow Turban. Jadi di sini diceritakan kalau Dynasty Han udah lama memegang kekuatan, akan tetapi Dynasty Han dirusak oleh beberapa hal ya, seperti pertikaian di antara sesamanya dari internalnya dan juga banyak praktek korupsi yang terjadi. Nah, jadi ada suatu aliran yang disebut dengan The Way of Peace yang dipimpin oleh si Zhang Jiao, di mana mereka melakukan pemberontakan di seluruh negeri. Nah, jadi pemerintah daerah yang ada di seluruh negeri dipanggil oleh tentara kekaisaran untuk bergabung menumpas pemberontakan itu. Nah, tentara kekaisaran dipimpin oleh Jenderal He Jin, di mana dia diberi tugas untuk menghancurkan Yellow Turban. Di antara pemimpin wilayah yang sangat berani untuk berpartisipasi untuk menumpas Yellow Turban terlihatlah sosok Yuan Shao yang sudah bersiap-siap juga lah gitu ya intinya ya. Oke, kita bakal mainin dua stage aja, tapi belum tahu yang mana, Yellow Turban Fortress mungkin sama yang ini Rebellion, ya Fortress aja karena kalau yang minis agak repot. Oke, kita lihat senjatanya si Nuwa, Rapier. Ya, senjata dia memang Rapier. Levelnya level 1, power plus 13, dan maksimum attack-nya 4 hit. Dan teman-teman, si Nuwa salah satu karakter yang di awal karirnya sudah punya 3 item slot. Jadi, sangat-sangat ini ya, kalau bahasa kufuki lainnya convenient gitu ya. Sangat membantu kita. Oke, bodyguard-nya on aja, warna yellow karena Yuan Shao yellow. Senjata crossbow aja biar nggak terlalu nyampahin kita. Anyway, objektif kita di sini kita akan menang apabila kita mengalahkan Zhang Bao, dan kita akan kalah apabila si Zhujun yang kalah. Unit info di pasukan Han ada Zhujun bersama Nuwa yaitu kita, ada Zhao Zhao bersama Zhang Liao dan Zhang He, Sun Jian bersama Lu Meng dan Sun Quan, dan yang terakhir ada Liu Bei bersama Wei Yan dan Guan Yu. Sedangkan di pasukan Yellow Turban ada Zhang Bao, Cheng Yuanzi, Zhou Chang, Pei Yuan Shao, Bojang, dan yang terakhir ada He Yi. Oke, langsung aja kita mulai. Karena kita mau mainin dua stage, jadi kalau bisa cepat ya kita cepat aja gitu kan. Awalnya niatnya mau main 3 stage, tapi kalau 3 stage mungkin nanti recordingnya sampai 1 jam. Nanti teman-teman bosen nontonnya. By the way, ini dia He Nanyin di provinsi sih dengan background musiknya. Loh, ini apa ya background musiknya? The volunteer forces may move as they like. Tunggu, lagi mikir. Sambil kita review movesetnya si Nuwa. Ini bukan Bloodshed to Repeat, bukan. Dang, I forgot. By the way, C1.
C2 sama dengan DW3, C1 juga tadi ya, C3 beda, beda dengan DW3 maksudnya. C4 sama jump attack sama ini nggak ada di DW3. Town. Oke, wih, keren dong. Keren, keren, keren. Dash attack-nya belum sama. Musuh attack nantinya kita review. Sekarang kita naik kuda, town di atas kuda. Oke, gitu. Normal attack atas kuda sama dengan DW3, charge attack atas kuda sama dengan DW3. Oke, kita masuk ke dalam benteng ini biar ada cutscene. Terus sambil ingat nama musiknya. What's going on? Oh iya, straight ahead. Iya, 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 straight ahead, lurus ke depan. Get away from me. Nah, ini ada Phantom Army ya, pasukan hantu. Gimmick. Cara menghilangkan gimmicknya, kita hancurkan ini. By the way, kita ambil dulu dim sum karena lokasinya di dekat kita. Ini dia. Yep, that's it. Continue. Oh iya, Phantom Soldier nggak bisa kita serang, kecuali nih bawahannya Jochang, sebagian bisa kita serang. Satu lagi ada di sini, apa ya namanya ini ya, pot gitulah, pot besar. Oke. Dan Voila, mereka menghilang. Ilusi. Nah, kita mau review musuh attack dulu. Karena review Perry gagal barusan. Nih. Nanti aja kita review Perry. Nah gitu dong, bodyguard. Kamu berantemnya sama prajurit biasa. Jangan kamu berantem sama prajurit yang apa, officer yang lagi bertarung dengan kami. Oke, kita percepat aja. Recordingnya udah hampir 8 menit. Biar nggak terlalu panjang. Kenapa kita kalau bisa mainin banyak stage? Karena kalau karakter yang kita buat itu kan nggak ada kostum, jadi kita nggak grinding gitu ya. Tapi untuk kasus semua ini mungkin nanti mungkin kita grinding aja juga untuk senjata mungkin. Karena kayak si Fuxi yang kemarin itu stat dia termasuk sikit statnya karena kita nggak grinding kan. Nggak grinding untuk dapatin kostum, jadinya ya start point dan lain-lainnya juga nggak itu. Oke, entah kenapa si Pei Wanxiao memutuskan untuk tidak menggunakan magic anginnya ya. Apa karena, oh harus dari sini. Make sense sih, kalau kita dari belakang tadi, kalau langsung hancurin nggak itu ya. Nggak ada cutscene ini mungkin. By the way, itu bukan magic ya, itu ada kipas angin raksasa tuh. Oke, kita kalahkan dulu Hei, lumayan ya, betul-betul. Attack me! Seperti itu parry-nya. Nice. Oops, oops. Oke, kita ambil Musowine. Kenapa kita kesini sebenarnya mau ambil Musowine? Yang lokasinya di Gucci sini, kalau nggak di sini yang depannya. Oke, okay, ternyata pendek jangkauan itu ya. Oke, okay, itu dia. Tapi tadi berhasil ya, waktu ambil dimsum berhasil kita hancurin Gucci dari atas kuda. Tapi barusan tadi seolah-olah tidak sampai gitu ya, range attack-nya kurang. Padahal kita udah equip Wind Scroll, mungkin karena masih senjata yang pertama kali ya. Mungkin. Dan ini dia efek dari kipas angin raksasa yang dimiliki oleh pasukan Yellow Turban. Ya ini kita nggak bisa lurus aja, harus dimainin juga analognya. Excuse me. Passing through. Nah, satu dah. Dua lagi. Oke. One more. 1, 2, 3, boom, 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 boom. 1, 2, 3, boom, 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 boom. Oke, okay, ada kata-kata unik. Memang ada setiap karakter yang kita pakai. Mereka bakal ada kata-kata
uniknya, termasuk karakter yang kita buat sendiri atau edit officer. Paling suka C3-nya si Nua. Lumayan dia swing-swing musuh gitu kan. Oke, udah 10 menit recordingnya. Hurry up, hurry up. Karena kita mau main stage yang Yellow Turban Rebellion setelah ini. Hello. What? Dash attack-nya sama by the way. Nua modelnya gitu juga dash attack-nya. Mau lihat? Ini, oh belum. Belum 10 apa 8 langkah ya. Nah, gitu. Mirip ya. Nice. Lebih nice lagi kalau kamu drop healing item kaptennya Cheng Yuanze. Oke, kita kalahkan Zhang Bao. Karena dia bakal lari nih. Karena teman-temannya sudah kita kalahkan, nih tinggal kita sekaratin darahnya aja dia bakal lari. Kecuali dia tidak fearless. Kecuali dia fearless. Oke, nice. Kalau dia fearless, dia tidak akan lari. We have to abandon, gitu ya. We have to abandon the post now. Nih. Jangan magic attack. Ah, udahlah. Daripada lama kali. Oke, sedap. It wasn't meant to be. Sini dia lari, tapi kalau di Yellow Turban Rebellion dia udah nggak ada lagi. Hunt versus Victorious, dan seperti itulah posenya si Nua. Sama kayaknya sama di Dewi 3. Kayaknya, wah. Oke, 6 menit 42 detik. Singkat, tapi recordingnya aja yang udah 12 menit. Kita tadi dapat armor itu ya. Terus kita dapat 2713 poin dikit. Tapi Nuanya naik rank menjadi rank 14. Dan senjatanya naik level menjadi level 2. Dan powernya meningkat menjadi plus 16. Sedikit kita performanya bagus. 750 itu bagus. Oke, kita save ke yang paling bawah aja. Menimpa save file-nya si Sun Tse. Dan kita lanjut ke stage berikutnya. Yun Xiao memimpin pasukannya dan mereka berhasil menang dan mengalahkan si Zhang Bao sehingga mereka berhasil mengambil alih benteng Yellow Turban. Nah, berkat kemenangan ini, Yun Xiao sangat dikagumi oleh orang-orangnya. Karena si Yun Xiao itu, nama keluarganya itu sangat itu ya, prestige gitulah. Nah, karena markas atau base atau benteng yang sudah diambil, Yellow Turban dipimpin oleh si Zhang Liang berencana untuk melakukan serangan mendadak ke pasukan Han untuk membuat kekacauan di pasukan Han. Sementara itu, pemimpin Yellow Turban, si Zhang Jiao, terus-menerus mengumpulkan pasukannya untuk bersiap-siap melakukan final battle yang akan kita mainkan sekarang. Yap, kita langsung main yang di Yellow Turban Rebellion aja. Item nggak usah kita ganti, nggak ada apa-apa yang bisa kita ganti, lanjut aja. Objektif kita di sini, kita akan menang apabila kita mengalahkan Zhang Jiao dan kita akan kalah apabila si He Jin yang kalah. Unit info di pasukan Han ada He Jin bersama Nua, ada Cao Cao bersama Su Zhu dan Zhang Liao, Sun Jian bersama Lu Meng dan Xiao Qiao, dan yang terakhir ada Liu Bei bersama Pang Tong dan Zhang Fei. Sedangkan di pasukan Yellow Turban ada Zhang Jiao bersama Huang Xiao, Liu Pi, Zhou Chang dan Han Xian, Jian Mancheng bersama Guan Hai, Zhang Liang, Bojang bersama Deng Mao, Wei Yuan Xiao bersama He Yi dan Yan Zheng, dan yang terakhir ada Cheng Yuan Ze bersama Gao Sheng. Oke, langsung aja kita mulai biar tidak terlalu lama gameplaynya. Karena kita pure brawl aja di gameplay Nua, nggak ada story-story tertentu yang harus kita dapatin. Gak ada event atau cutscene unik dari si Nuanya sendiri gitu kan. Unleash your rage upon the Hun and bring forth the age of the Yellow Turban. Oke, ini dia pidatonya si Zhang Jiao dan background music stage ini adalah Dancing Wizard. While Sun Jian attacks from the west, the volunteer forces will break through the middle. Ayo, siapa yang ngomong? Sun Jian ngomong. Loh, kok Cao Cao? Oh iya, sorry. Kalau kita main yang Fortress yang ngomong Cao Cao. Oke, itu karena kita udah kalahin Zhang Bao.
ada yang balas dendam. Nah kalau kita main yang Fortress, terus kita main yang ini Guild Turban Rebellion, tapi kita nggak main yang Guild Turban Menace, itu yang ngomong setelah si Hojin ngomong bakal si Sausau ya. Tapi kalau kita main yang The Guild Turban Menace atau Ancaman Guild Turban, terus kita skip yang Fortress, itu yang ngomong si Sun Jian. Tapi kalau kita skip yang dua-duanya, kita langsung main yang The Guild Turban Rebellion, itu yang ngomong si Liu Bei. Nanti dia bilang, what? Gitu kan. Zhang Liao and Zhang Bao can control the very element, gitu dia bilang. Seharusnya kita di kiri sih, karena nggak ada si Zhang Bao ya. Kita ke kiri dulu ngalahin Pei Yuan Xiao ya di sana, terus baru kita ke kanan. Ya. Tadi mau bilang sesuatu tapi lupa. Oh ya, di Dewi 5 kata-katanya mirip juga gitu kan. Kata-kata si Hejin tadi mau bilang itu sebenarnya di awal. Gao gao, lead your army is Sun Jian. You attack the center. Meanwhile, a bunch of volunteer forces will go and head to attack the altar in the west, katanya. Okay, next. Ini dia nih. Siapa nih? Oh, Jan Mancheng. Ya, ya, receive the power ya. Terus dia bilang gitu kan, oh, I got the power, I feel the power in my own hand, gitu. Terus nanti ada yang ngeluh, ngeluhnya gini, what happened to my soldier, gitu kan. They've been witch, gitu. Jadi sihir, si handangnya gitu. Enggak, yang ngeluhnya si Sun Jian. Di Dewi 5, by the way, bagi teman-teman yang nggak main Dewi 5 mungkin. Dia agak ini, karena ada heavy armor. The power of, ini ya, the power of revenge. Balas dendam. Oink. C1 ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Oh, ada di akhirnya tapi. Gue bilang nggak ada elemen, ada tapi di akhir. Udah lah. Tidak usah kita menahan-nahan, tidak mengusah apa, tidak menggunakan musuh attack. Mana shadow has no form and thus without weakness, kalau kata si Hanzo. Okay. Continue ke arah timur atau kanan. Recording-nya udah 18 menit, by the way. Sekedar reminding aja untuk sendiri. Harus mempercepat langkah dan segala kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oop. Nah, gitu caranya. Maksa sih. Tapi lumayan efektif. Take this! Tup. Ih, belum. Kita serang dia dari belakang, kita tusuk lehernya. Dengarannya agak kayak psycho ya. Hai, ya. Aku telah belajar dari Pang Tong. Bisa aja Pang Tong tapi yang belajar sama Nua. Karena kan Nua itu ya seorang dewi gitu kan. Nice. Makasih Zhang Liao. Makasih untuk tidak menyampahi buruan si Nua. Oke, kita lanjut. Ada Bojang, ada Zhang Liang yang dikasih power. Zhang Liang, I grant you power. Excellent. I shall now punish those that defy the heavens. Kok kayak berasa nggak pernah lihat cutscene yang itu ya, yang batunya ya. Oh iya, jadi terkadang kalau untuk grinding kan sering di stage ini juga ya, untuk yang awal-awal ya. Nah itu sering tak skip cutscene-nya, makanya berasa kayak nggak pernah lihat cutscene yang batu. Ups. Upsi daisy. Ini namanya tebasan ya, tebasan dari kanan. Not cool. Okay, nice.
Kirain nggak kena loh, makanya standby tadi di situ. Ternyata kena, duitnya nggak. Oke, kita ambil dulu musuh wine. Di sini dia, tuh dia. Oh ya, sampai-sampai. Tapi harus itu pas sudutnya gitu, sampai kalau kita hancurin guci dari atas kuda. Yap, batu bisa cancel musuh attack ya. Kita tebas lagi sampai nemu darah. Nah, itu dia. Lebih tepatnya nemu makanan ya. Kalau darah nggak itu sih. Kalau kita bilang item yang bisa penuhin darah, oke lah. Tapi kalau untuk nyari darah kayaknya nggak cocok. Lebih cocok cari makanan gitu ya. Atau healing item. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Ada Han Xian. Han Xian ini termasuk itu ya. Apa istilahnya? Underrated juga dia. Kayaknya di game yang... game-game ke depan nggak tahu entah masih ada dia di Dewi 5 kayaknya nggak ada Han Xian. Maksudnya gini, dia nih nggak terlalu familiar namanya di Luturban. Kalau si Pei Wan Xiao, Jan Man Cheng gitu kan, Cheng Yuan Ze, si Zhou Chang yang nantinya bergabung sama Xu atau lebih khususnya Guan Yu gitu kan, terus si Liu Pi gitu, itu masih familiar di antara para pengikut ilu terbang. Oke, okay, we are next. We must all live to fight another day. Kata-kata si Liu Bei di Dewi 5 di Changban. Nah, di sini kalau kita disuruh memilih, kita kalahin Huang Shao aja, jangan Liu Bei. Karena kalau kita kalahin Liu Bei juga, ada kemungkinan si Zhang Jiao-nya bakal lari ya. Makanya kita kalahkan Huang Shao, kenapa? Karena dia dropnya Prisai plus 1. Kalau si Liu Bei, dia dropnya itu item, sedangkan kalau di stage ini kita nggak usah berharap bisa dapetin item yang level tinggi gitu ya, atau item yang bagus lah kalau bahasa ini ya, cakap kotornya. Kita ambil dulu Dim Sum, baru kita kalahkan The Leader of Pilo Turban, dan recordingnya pun udah 20 menitan, jadi ya udah oke lah gitu ya. Karena 20 menit itu udah oke untuk standar recording. Berhubung di game ini kita nggak usah terlalu bersih untuk bersihin mapnya, jadi nggak apa-apa lah. Dulu kebiasaan main Dewi 5 tuh mapnya harus bersih gitu, nggak boleh ada warna merah di mapnya sedikit pun gitu. Bahkan para archer-archer yang di atas tower pun mungkin kalau ada bakal tak bunuh juga gitu. Jangan bunuh lah istilahnya. Bakal dihabiskan gitu. Tapi di sini enggak. Behave yourself, old man. Oh, tidak. Kenapa ya kalau musuh grab kita tuh kayak gampang kali gitu, tapi giliran kita yang grab agak susah. Karena setiap kita mau grab, musuhnya selalu lompat. Eh, gate captainnya udah kita tutup, tapi masih muncul aja tuh. Oke. Okay. Trying not to be banyak ngomong. Yo. My spirit shall prevail in the heavens. Oke. That's it. Stage pertama. Enggak sih, musuh pertama maksudnya. Kalau stage sudah 2 kita main. 8 menit 42 detik. Lumayan cepat. Pickaxe level 7, terus sambil level 2, pickaxe lagi level 8, pickaxe lagi level 9. Bayangkan saja, mungkin kalau kita ngalahin si Liu Bei tadi, kita ambil itemnya, kita dapat pickaxe level 10 mungkin ya, biar straight gitu ya, 8, 9, 10. Kita dapat 5.919 poin, dan si Nuanya naik rank jadi rank 11, dan dia mendapatkan item slotnya yang keempat. 3 aja udah banyak, apalagi 4 ya, dan kita dapat 3.826 weapon XP, dan senjatanya si Nua naik level ke level 3. Tanggung powernya menjadi plus 19.
Oke, nggak apa-apa lah. Bodyguard kita bagus, performanya bagus, 780 bagus kayak gitu. Oke, teman-teman, sekian dulu gameplay kita kali ini untuk musuh modnya si Nuwa yang pertama. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kalau teman-teman suka dan terhibur dengan video ini. Dan sampai jumpa lagi di gameplay berikutnya, yaitu kita akan melanjutkan musuh modnya si Nuwa yang kedua.